Halo saudara, saya Hans Anton. Jumpa lagi dalam vlog bersama pada episode kali ini ya. Ini kalau mobil ke kiri ini masuk tol Jagorawi ke arah Ciawi maupun ke Jakarta, harus ke kiri ya. Kita mau putar balik ke arah Sukasari maupun Tanjur maupun arah sebaliknya ya. Oke, kali ini saya akan mengajak Anda untuk lihat suasana wajah baru kawasan Surya Kencana atau Surken namanya, yang katanya sekarang kawasan Surya Kencana yang terkenal dengan Laut Surya Kencana China Town asli Bogor West Java Indonesia sudah tertata rapi, sudah dipercantik saudara-saudara. Ingin tahu seperti apa? Ikuti penelusurannya ya. Dan nanti setelah itu saya akan mengajak Anda untuk penelusuran akses jalan menuju arah The Jungle ya saudara. Ingin tahu kisahnya? Ikuti perjalanan saya yuk. Oke, ini sekarang saya sahabat sedang berada di Jalan Raya Pajajaran Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan pada pagi hari ini ya, di hari kedua libur panjang kali ini. Oke, ini sekarang saya sudah memasuk jalur SSA nih, jalur sistem satu arah ya. Ini kalau mobil atau motor dari arah Parung, Tangerang, Jakarta, dan Depok masuk ke kota Bogor setelah dari rumah sakit PMI maupun kampus UBB, ternyata masuknya dari arah kiri sini ya, ke sini ya, ke arah sebelah kanan ini saudara. Oke, sementara mobil yang datang dari keluar masuk tol Jagorawi dan mobil dari arah Jakarta maupun Depok maupun arah sebaliknya, ternyata yang kita lewat tadi itu ternyata datang dari sebelah sana ya, kita lewat tadi sebelah dari exit tol Jagorawi tersebut. Oke, sekarang kita belok ke kiri ya saudara. Ini lalu lintas di sekitar Jalan Ortista ini sudah pantau makin padat ya pada kesempatan hari ini ya. Apa ini? Oh, ini saya tahu nih. Jika Anda berpikir kalau orang yang bangun siang adalah pemalas, bisa jadi dia bekerja keras saat Anda tertidur pulas. Oke, ini kalau ke kanan nih arah mau ke Banda maupun Empang ya, kita gak usah ke kanan, kita mau belok ke kiri langsung ya saudara. Tapi jangan lupa hati-hati, ini jalan licin pas waktu hujan ya. Patuhlah rambu-rambu kami demi keselamatan pekerja dan Anda ya. Oke, sekarang kita belok ke kiri dulu saudara. Ini dia wajah baru kawasan Surya Kencana yang wajib kamu ketahui saudara ya. Oke, wah, ini sekarang kawasan Surya Kencana sudah dipercantik loh, persis kayak di Jalan Braga Bandung Jawa Barat Indonesia itu tuh. Udah rapih saudara, puji Tuhan. Begini nih wajah baru kawasan Surya Kencana nih seperti apa, ya kan? Oke. Oke, maaf tadi video tadi agak kepotong tadi karena masalah teknis saudara. Oke, tidak apa-apa, kita lanjutkan perjalanannya pada kali ini ya. Oke, sekali lagi kalau mau ke Empang maupun ke Insinyur Haji Juanda ataupun ke Jalan Jenderal Sudirman harus ke kanan dulu ya saudara. Kita langsung belok kiri langsung, pastikan hati-hati jalan licin waktu hujan. Patuhilah rambu-rambu dan keselamatan pekerja Anda ya. Kita langsung belok ke kiri ya, ke
ke Lawang Surya Kencana, Kampung Tengah, Buntesok, Bogor, Indonesia, atau biasa kita sebut kawasan Surya Kencana. Kawasan Surya Kencana, the Chinatown, Bogor, West Java in Indonesia. Ini dia wajah baru kawasan Surya Kencana. Ini sekarang nih sudah lebih cantik dan juga tertata rapi ya saudara. Persis seperti kayak di Jalan Braga Raya, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nah, ini kalau ke kanan ini ke arah Jalan Lawang Seketeng ya saudara. Oke, sepanjang Jalan Surya Kencana dilarang parkir ganda ya saudara. Oke, ini kalau mau parkir mobil atau mau bongkar muat, tepatnya ada di sebelah kiri nih saudara ya. Oke, nah buat yang mau jajan asinan Gang Out, nanti ada di sebelah kiri nih setelah dari kantor Mega Suara Network maupun The 101 Hotel Surya Kencana Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Ini asinan Oh Good, gedung dalam ada di sini ya saudara. Bogor Teknik pun juga ada di sini ya. Dari sini atau maupun dari kanan ini ternyata banyak sekali ya ruko-ruko yang berjualan di sini. Oke, ini salah satu yang paling bersejarah bagi saya ya saudara. Ini di sebelah kiri saya nih, The 101 Hotel Surya Kencana Bogornya saudara. Kawasan parkir ada di sebelah kiri ya ternyata. Ternyata kawasan Surya Kencana yang baru tertata rapi oleh Pemkot Bogor ini ternyata hanya sampai di sini saja ya saudara. Arah mau ke Jalan Raya Siliwangi tadi. Ini dia akses menuju kawasan Gang Outnya ada di sebelah kiri nih saudara ya. Kampung Pulau Gelis, Kampung Labirin ada di sebelah kiri nih ya guys ya. Kita gak usah ke kiri maupun lurus, kita langsung belok kanan aja ya saudara, biar lebih aman, biar lebih cepat, karena waktu perjalanan saya agak terbatas ya saudara. Kita langsung turun ke bawah ya, demi keselamatan saya matikan dulu videonya ya. Lanjut. Wow, ini saya gak pikir ini kayaknya pagi ini agak macet sekali ya saudara-saudara di arah mau ke Jalan Pontongan ini saudara. Kita lihat ini kayaknya ada yang meninggal ya saudara ya. Permisi. Oke. Wow. Ini mengganggu perjalanan aja ya yang kita lewat tadi ya saudara. Oke, ini sekarang kita sudah sampai di Jalan Pahlawan, saudara. Ini kalau lurus ke Kasar Cepaku Cideng, Tanjur Ciawi, langsung ke kiri ya. Kita gak usah lurus ke kiri, kita belok ke kanan ya, ke arah Mulia Harja maupun ke kawasan Bogor Nirwana Residen ya, saudara. Oke. Sekarang kita udah di sini nih saudara nih. Akses menuju kawasan Bogor Nirwana Residen dan juga kawasan wisata The Jungle Bogor Jawa Barat Indonesia ya saudara. Ini dia nih arah mau ke makam Dredatnya nih yang jadi
biang kemacetannya nih saudara. Mirisnya. Kita lihat di sebelah kiri dan kanan saya ini lagi dibangun nih kawasan proyek kereta rel kereta Big Ganda Pangrango Bogor Ciawi Sukabumi ya saudara. Oke, ini sekarang kita sudah masuk kawasan Bogor near Wana Residen ya saudara. Oke. Seafood kebun, apa maksudnya nih seafood kebun? Oke, ini sekarang udah mau masuk kawasan tertib lalu lintasnya nih saudara. Hati-hati soalnya ini kawasan perumahan ya saudara, bukannya pelitnya, bukannya apa-apa. Seafood kebun promo opening. Wow, luar biasa ya. Ini kayaknya perumahan ini agak elit sekali ya saudara. Bikin hati saya jadi agak penasaran begitu ya saudara. Tapakun. Oke. Ini setelah dari kawasan Bogor Nirwana Residen ini, saya mau pulangnya ke mana ya saudara? Setelah di BLS kayaknya rumah saya jadi ke rumah saudara. Wow, saya penasaran ya. Nanti kalau udah dari kawasan BNR, saya harus pulang ke rumah dulu ya saudara. Oke, hati-hati nih guys. Ini bis pariwisata nih guys. Siap-siap kita mau belok ke kanan nih saudara. Ini bisnya nih gede banget nih saudara. Oke, perjalanan kita saya lanjut ya. Oke, ini di episode di bagian sebelumnya nih agak kepotong sedikit ya saudara, seperti janji saya. Akhirnya saya memutuskan untuk belok ke kanan ya saudara. Arah mau ikutin bis Linmas eksekutif tadi ya saudara. Oke. Ini di sebelah kiri saya ini ada kawasan destinasi wisata Jebon nih saudara nih. Tepatnya di sebelah kiri saya nih saudara. Wow. Ini kok kayaknya ada yang main lawan arus aja nih saudara. Ada apa ya? Kayaknya ada yang lagi di beton ya saudara. Wah, beneran nih. Kayaknya ada yang baru saja di beton ya saudara. Oke, ini nih bis Linmas eksekutifnya nih yang saya ikuti nih. Saya nyalip ya biar lebih cepat. Oke, ternyata marketing office-nya ada di sebelah kiri ya saudara. Oke, ini sekarang kita mau belok kanan ya saudara. Energi merajut ekonomi Jabar pasca pandemi COVID-19. Wah, ada acara rapat pimpinan provinsi Jawa Barat tahun 2021 ya ternyata. Rapin Prof Kadin Jawa Barat 2021 ya saudara.
Wah, kayaknya bener nih ada acara Rapim Prof ternyata. Oke, gak apa-apa. Ini nih arah mau Ocoh Bodo Jango Motopark. Nah, sebentar lagi udah mau sampai nih saudara. Ini kalau ke kiri ini ke arah Bukit Nirwana ya saudara. Oke. Ini sebenarnya tidak hanya The Jungle saja yang menjadi salah satu rekomendasi liburan, tapi juga perumahan elitnya agak mewah sekali ya. Bagaikan rumahku, istanaku, keluargaku adalah surgaku ya saudara. Oke. Ini sebentar lagi kita udah mau sampai di The Jungle nih. Ini kabarnya ke Arga Padma Nirwana. Kalau ke kiri ini Tirta Nirwana ya saudara ya. Tapi pengamanan sangat ketat sekali. Oke, ini sekarang bentar lagi udah mau sampai arah mau ke The Jungle Waterpark nih saudara. Wah, BNI office-nya ada di atas ya. Wah, ini saya pikir gak perlu diragukan lagi. Ini kayaknya ini kawasan ini mirip identik sirkuit Jerez ya di Spanyol ya saudara. Kayak area sirkuit kejuaraan dunia otomotif MotoGP ya saudara. Wow, luar biasa ya. Oke, ini sekarang kita udah mau sampai The Jungle Bogor nih di sebelah kiri saya nih. Ini dia The Jungle Waterpark Bogor Jawa Barat Indonesia. Yeay, ada jadi di sebelah kiri saya nih akses pintu masuknya. Akhirnya mimpiku terwujud juga ya saudara. Oke, terima kasih sudah menemani perjalanan kita dalam Vlog with Hans Edward pada episode kali ini. Sebelum menutup perjumpaan kita pada vlog with Hans Edward kali ini, saya Hans Edward sampaikan kepada Anda untuk jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Dan kita lihat di sebelah kiri saya ini adalah arah mau ke Aston Bogor, tapi ini juga arah mau ke The Resto de Foyet ataupun rumah air ya saudara. Oke, terima kasih banyak loh ya sudah menemani perjalanan kita pada vlog ini sahabat. Kali ini setelah menjajahi wajah baru kawasan Surya Kencana dan juga penelusuran akses jalan menuju The Jungle Waterpark Bogor Jawa Barat Indonesia, maka usai sudah perjumpaan kita pada vlog sahabat kali ini. Ini kalau ke kiri arah ke Kampung Alpukat Sawali Mulia Harja ya saudara ya. Sebelum menutup ada satu lagi nih, setelah Sawali maksudkah saya ada satu lagi yang menarik nih. Selain menjelajahi wajah baru kawasan Surya Kencana dan juga The Jungle Waterpark BNI Bogor Jawa Barat Indonesia, ternyata ini adalah arah mau ke kawasan kampung tematik Mulia Harja ya saudara. Kampung tematik Mulia Harja Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Dan oke, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT senantiasa merahmati dan memberkati kita sekalian ya. Oke, terima. Ini kalau ke kiri ini ke The Cliff ya saudara, tapi ada pintu gerbang, soalnya harus menjalani pemeriksaan dulu ya. Hehe. Ya udah gak apa-apa, santai aja kok. Ini kalau ke kanan ini jalan sembunyi, ini adalah pusat konsultasi Aquatrain Terapi Indonesia Talk ya namanya. Oke. Ini nih, setelah dari The Jungle atau Aston Bogor, ternyata ini arah mau ke kampung tematik Mulia Harja saudara. Untuk mengetahui kisah selengkap serta informasi selengkapnya terkait arah mau ke kampung tematik
Mulyaharja yang jadi salah satu destinasi wisata favorit warga Bogor Raya dan sekitarnya. Yuk tonton di playlist saya di link deskripsi ya. Ini sekarang udah berada di sebelah kiri saya, ini adalah The Jungle Fest ya saudara. Oke, ini tanamannya sepasar Minaku Jungle Fest ada di sebelah kiri ini ya saudara ya. Oke, terima kasih sudah menemani perjalanan kita pada vlog buat kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, subscribe 7, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya, dan nyalakan notifikasinya ya. Kita bertemu kembali di vlog bersama selanjutnya ya. Ciao. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Satya Namodaya. Terima kasih seperti anda. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Hasan Bat Rahayu.